Yang mana tanya bengkel aku kat mana? Bengkel aku kat Melaka. So boleh buka map, type je Park Motor Sport, dah ada keluar location tempat aku buat motor lah. Okay, selebihnya okay, korang boleh follow aku punya page. So kat situ aku ada update, IG pun ada. Situ aku ada. Lepas tu kat TikTok pun aku ada juga. Kadang-kadang aku buat live, so korang boleh tengok apa yang aku buat time aku buat live. Okay, terima kasih. Okay guys, assalamualaikum dan selamat malam. Dinamik ni pun dah siap. Aku tak dapat nak tunjuk dengan korang sebab busy kerja. Aku buat engine, aku buat ni. Aku ada tadi bukulah 2 biji motor. So aku tak sempat lah nak shoot. So aku sebenarnya mampu shoot dan siap. Aku pun hampir terlupa sebenarnya nak buat video kawasan kabel set ni. Tak dapat nak tunjuk. Okay, so vlog dia ni macam aku cakap hari. Kita cerita je lah, kita borak-borak je lah. Seat dia, okay, kita buka seat dia siap. Okay, blok dia cerita-cerita kita cerita. Dia pakai blok size 57, nama Shark tu. Okay, dia nama Shark. Lepas tu carburetor. Ni carburetor racing dia pakai. Okay, carburetor racing. Dia macam cutting NSR lah. Tapi dia mahal sikit lah ni. Mahal daripada NSR, satu lebih. Dia nama Cozy. So carburetor ni aku set okey. Carburetor ni senang set, tak cerewet sangat. Tinggal perbezaannya, yang bagus carburetor ni dia tak ada lubang tepi tau. So sebenarnya carburetor ni direka untuk motor 4-stroke, carburetor racing lah. Tapi disebabkan lubang tuti dinamik dekat intake tengkuk dia tu kan, so pakai carburetor ni dah tentu okey, tak ada masalah. Untuk setting carburetor ni, masa mulanya aku setting okey, tapi bila kita dah bawa, kita gantung minyak. Time gantung minyak tu lah kita tahu kita dapat jumpa masalah dia, iaitu bila kita okay, kat sini aku ada contoh lah. Ini aku belajar daripada YouTube channel Dead to Stroke untuk setting to stroke ni. Okay, Dead to Stroke ni ada salah seorang pemain to stroke lah. Dia banyak teori dan detail. So kalau nak setting to stroke, belajar situ lah. So aku kenal dia pun daripada tempat kerja dulu. So aku curi, tapi dia kat situ dia share lah. So masuk untuk kita belajar lah. Step yang dia orang share, yang dia share lah. Okay, so daripada sini ni aku ada marking. Okay, tutup suku setengah. Okay, kau boleh tengok dan tu di setting 125. So aku ikut konsep yang sama. Jadi ketika contoh aku motor ni, aku dah hidup semua, aku jalan, aku buat laju full throttle kan, laju. Bila aku lepas setengah nak ke suku tu, dia macam timing dia ringan sangat, terlalu ringan, tak ada bobot, tak ada apa. Stroke ni elok bila kita half throttle ataupun suku throttle, dia macam bobot. Okay, so macam dia tak, so agak berbahaya. Sebab apa, nanti bila masa piston dia boleh bobos ataupun boleh jam. Jadi dekat sini aku cuba setting-setting. Jadi main jet dan pilot dia aku dah dapat lah. So pilot dia aku pakai 32mm. 32mm lah, size 32. Dan main jet dia aku pakai 140. Dia nak sedap lagi 145, tapi disebabkan jarum. Jarum dia aku ada asal sebenarnya. Okay, so jadi sebab apa aku asal, sebabkan aku dah ejen main jet, aku dah ejen pilot. Pilot dia tak ada besar lagi, 32 ataupun nak pakai 30. Tapi 32 sedap aku bagi aku. Main jet dia ni bila basah sangat bubuk. Bubuk bila kecil sangat dia kering. Okay, so aku set dalam sepatutnya aku kena pakai 145. Jadi kat aku ada 140 je, so pakai je dulu. Tapi aku dah jahat jarum. Okay, jarum ni aku dah asah sebenarnya. Aku dah kecilkan sedikit area atas tu lah. So contoh macam sini, okay, dekat throttle ni aku dah marking kan, betul tak? Okay, kat sini setengah. Okay, sini setengah, sini suku. So aku, yang kita gantung tu kan, kita gantung dekat suku ni, kita tengok, kita dengar timing dia macam ni, sama ada timing dia bobok lagi ataupun dia kering, ringan sangat. Kalau ringan sangat, bermaksud minyak kat situ tak cukup. Okay,
So aku tak boleh nak besarkan pilot manjet lagi. Sebab apa? Bila manjet dah kebesar kan, dekat bawah ni pula tengah dia atas okey. Atas dia okey. Bila kita putus tu dia okey. Tapi bila kita lepas tu, bila kita lepas so, jarum tu dia akan sempitkan dalam minyak petrol, betul tak? Jadi aku nak kecilkan yang area sempit tu je. So aku half tu sepukan dari sini. Kita aku tengok jarum. Nah, tak apa nak tunjuk aku dah tutup. Aku tengok jarum area mana dia kena. So aku tandakan pakai marker area yang kena tu. Tapi tu jangan kau start kan. Okey, sini kau marking awal-awal siap-siap, kita gantung. So kita tahu okey dekat situ tak suku tu dia tak cukup minyak. So balik rumah, balik bengkel, balik rumah ke, kau orang pulas dekat area suku tu. Kau orang tengok slide. Kita tanda dekat area jarum je nanti. Aku bagi contoh lah pada awak orang dia ni. Sekejap kan. Video agak lambat sikit kot. Contoh. Sekejap. So ni bila aku dah half throttle. Suku. Kalau half dia ada setengah macam ni. So aku suku. Bila aku suku aku tengok jarum tu dengan area needle tu. Area bawah tu lah kan. Tak nampak lah. Ha, area bawah tu, termasuk jarum tu. Aku tanda dekat situ. Betul kita kecilkan sampai bawah. Kita atas ni kita jangan tinggi sangat. Sebab nanti bila sampai atas, dia akan jadi bobok. Timing tak ada. Macam ni aku dah terlebih sikit. Jadi dia bobok. Bobok sangat. So aku tak boleh nak kecilkan menjit. Bila aku kecil menjit, atas dia kering. Walaupun jarum dia tu, jarum tu tak halus. Aku buat tak halus. Aku sorry lah. Aku tak apa nak tunjuk untuk kalau pasang kapal set. Kamu dah buka. Jarum ni tak halus. Tapi aku rampingkan dia. Sekejap. Okay, ni contoh jarum. Kan. Okay, last sini bila kita dah lock throttle. Kan. So jarum tu dah naik atas. Dah papak sini je. So bila kita suku throttle, dia area-area sini. Tahu. Area-area sini. So aku daripada bawah ni, aku tak main kacau bawah lah. Kata aku main tengah-tengah. Area tengah-tengah ni je aku kecilkan. Aku ramping ada. Okay, aku ikut area tengah-tengah ni sampai sini. Sampai sini bawah sikit. Contoh lah kan. Contoh. Tapi sama step dia. Aku kecil kat sini. Sebab apa? Kat sini je minyak tak cukup. Sebab andai kata kau lock highway. Okay. Two stroke ni bila kita lock highway, tak macam four stroke. Kita boleh terus tutup minyak. Kita boleh terus blow. Blow minyak kan. Two stroke tak boleh. Two stroke ni bila kita dia blow je minyak, kau tengah laju top speed kan, tiba kau blow minyak, tutup minyak, terus jam. Jam boleh jadi dia punya piston boleh bobo. Sebab apa? Enjin dia masih pusing. Api dia banyak. Ini dia masuk ke plug racing. Aku masuk ke plug terbaki. Sidiak dia pakai racing. Okay. So dekat sini nanti dia bila kita tutup minyak, sini dah sempit. Minyak dah tak ada. Dah tak banyak. Piston tengah laju lagi pusing eh. Jadi kat situ dia kering. So tuti dia aku tak ada besarkan. Aku pakai balik asal sebab tuti dia cukup. Asap dia mencukupi. So kat area sini je. Kat area sini je dia tak ikut. So aku kecilkan area sini. So sekejap lagi aku bawa korang. Kita pergi dengar bunyi dia. Aku rem macam ni. Ini atas dia pun boleh tahan juga lah. Orang kata kan. Rem dia. Tapi Anan kata dia nak lock. Dia kena set balik kat meter ni. Kalau dia nak main lock highway lah. Okay, sprocket dia semua boleh set lagi. Sprocket semua standard. Sebab masa motor ni sampai aku, motor engine dia ni power tak ada langsung. Berat nak mampus. Motor dia menyerut-nyerut nak pergi. So dia punya kotak angin dia pun ataupun airbox eh. Airbox dia aku tak pakai langsung. Datang-datang tak ada. So aku ingat aku nak selit pakai botol. Aku dah buatkan botol sini lah. Kan. Dah siap tebuk. Mula-mula aku biarkan sini aja kan. Aku buat lubang ni, aku masuk kat beta. Aku pun tak boleh. Lepas aku buka penutup pun tak boleh. Aku tebuk pun tak boleh, tak jalan juga. Aku buka penutup ni, aku tebuk ni pun tak jalan juga. Dia macam sempit sangat. Airbox tak ikut besar. Melainkan aku kena kecilkan minyak. Kecilkan minyak, kecilkan angin lagi. Tapi masalahnya bila kecilkan aku takut dia kering. So dinamik ni masalah tu je. Dia kering. Cepat dalam kering. Dinamik cepat jam. Senang je kan. Bukan cepat jam lah. Senang jam. Kalau tune ni tak betul. So dia jaga safety ni tak macam 2-5 tau.
Okey. Tadi jari-jari tu aku bawa kau. Kita tak ada test meter lah. Meter dia pun tak jalan. So aku nak belanja rem-rem bunyi je. Belanja rem-rem. Lepas tu dah. Sambil-sambil tu dengar respon. Sebab dia bobok sangat. Multi kelas. Kalau tak ada kelas aku boleh belanja bawa. Jadi nak pegang kelas, nak pegang game pun tak dapat je. Okey. Aku jari tu bawa. Aku nak asang skru belah sini sikit. Belah sini biar dulu. Sebab aku takut kuih plug ni tercabut. Ni kuih plug dia cutting LC. Yang asal dia. Okey lah. Ni asal dia. Tapi ni dah local ni, bukan original ni. Ni dia nama YTC. Kan? VTC. Tapi dia masuk kotor baki punya. So untuk dinamik ni nak sedap memang kena apa ni? Kena tukar CDI. Biar api dia bagus sikit lah. Tak kisah apa-apa brand pun boleh masuk. So okay, untuk head dia ni, head ni aku dah buat tau. Head ni aku dah reprofile balik. Aku punya kit ni chamber aku sendiri lah. Tapi malangkan motor ni dia bawa pergi sekolah harian, so aku tak ada nak buat gabak-gabak sangat. Okay, head dia ni aku tak ada potong, tak dapat, aku just skim saja. Sebab head dia asal tak ada potong, tak nak potong. So bagus lah, senang setting. Head dynamic ni kau jangan sesekali potong. Dia tak payah potong sebab apa, dynamic punya kawah head ni sempit. Tak payah potong. Just boleh skim je lah, skim sekali. Lepas tu taper dalam tu buat balik, chamber dia buat balik, dia punya kawah tu segala umat buat balik. Macam aku punya skim, aku skim. Okay, skim lepas tu aku buka lah sebab dia pakai 57 kan. Aku buka taper 57. Lepas tu aku buka angle degree taper tu 12 degree. And then kawah dia tu aku buat 8.5 jarak. So aku besarkan sikit lah. Daripada asal aku tak ingat, aku dah lupa. Ada meter 40 lebih tak aku. So aku besarkan lagi. So jom kita bawa lah. Sekarang ni aku dekat highway. Highway tail lah. Kita boleh tekan RPM tinggi, RPM current dia je. Kita pergi marking. Okay. Kita banyak pula. So, dah boleh marking ni. Dia kering sikit, tapi boleh. Dia boleh bawa air. Ini setting macam ala-ala autofire. Susah tau nak dapat setting yang dinamik macam autofire. So ni aku dah setting tu ni tuntun lah ni. Budak ni dia bawa, dia dah pandai bawa je. Tak pandai bawa ke babas. Jomlah kita balik. Okay, so untuk Aimi ni dah mikir lagi. Tapi bunyi tak sedap. Pakai ni sedap. Senang setting Ezo ni. Walaupun bentuk dia buruk, senang setting untuk ni Ezo ni. Okay. So itu je aku nak cerita. Okay, untuk tuan-tuan, kalau dinamik ni nak setting dia, kalau betul kan, kalau kau pernah dengar bunyi on to fire tu yang gantung throttle kan, walaupun dia laju ke perlahan ni kan, kan bila dia tengah laju dia gantung throttle,
bunyi bubuk seketul-seketul kan. So pastikan bila kita suku total ni kan, dekat situ ada bubuk. Supaya minyak tu cukup dekat kembau kita tengah laju kan. Kita blow je. Tiba-tiba kita blow, kita gantung, so minyak tu cukup. Okay, so itu je lah. So kalau abang berminat rasa nak try spek 57 dinamik, boleh raja-raja area Melaka. Okay, itu je. Assalamualaikum. So ni dah boleh ambil motor ni. Seminggu lagi aku siap motor dia ni. Siap apa semua, head setting apa semua siap lah. So kalau kau nak rasa spek yang ni, roger-roger je. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.